Beruntunglah Pak Novel mengetahui bahwa boneka yang diberikan oleh Tony kepada Nana untuk Junior itu adalah boneka yang berbahaya bagi kesehatan Junior. Karena Pak Novel telah curiga ya guys, kenapa Tony terlihat sangat baik. Nah guys, dan Dewa yang mengetahui hal itu dari Pak Novel berusaha untuk menghajar Tony dan membuat Tony mengatakan apa motifnya melakukan hal ini. Nah guys, kira-kira apakah Tony nantinya akan mengakui bahwa ia melakukan hal ini karena ia telah disuruh oleh Mama Farah ya guys? Lantas, apa yang akan terjadi di episode selanjutnya?